teman-teman, kembali lagi bersama saya Lomancen. Di video kali ini kita akan evakuasi truk trailernya di malam hari karena baru siap dievakuasi di pok. Ini ada dua derek Maju Jaya yang akan membantu evakuasi truk kontainer yang terbalik di Rawahantu, Kota Pinang. Satu lagi akan parkir. Ini satu unit lagi ya bosku. Dereknya ada 3 unit yang akan mengevakuasi truk kontainer yang terbalik di sini. Lokasinya di Jalan Lintas Sumatera, Kota Pinang. Ini pekerja dari daerah Maju Jaya segera memasang rantainya. Ini ada polisi membantu mengatasi jalur lalu lintas karena jalurnya dipakai cuma satu jalur. Oke bosku, di sini ada 3 derek Maju Jaya yang akan segera mengevakuasi truk kontainer yang terbalik di sini. Lokasinya di Kota Pinang ya teman-teman. Jalanan segera buka tutup karena proses evakuasi akan memakan satu jalur. Oke, di sini dereknya sudah siap akan segera melakukan operasi evakuasi truk kontainer yang terguling di sana. Dereknya masing-masing mengambil posisi. Dan ternyata jalurnya ditutup semua ya. Oke, terus. Bangun bang. Itu kereta apa tuh?
Kita. Kereta siapa itu? Ini satu lagi. Oke, semua derek sudah sedia dan evakuasinya akan segera dilaksanakan. Semoga evakuasi berjalan dengan lancar ya teman-teman ya. Jalanan sementara ditutup.
Ganya enggak. Dan peti kemasnya sudah berhasil diberdirikan. Tinggal melakukan penarikan. Jalanan di sana padat ya. Oke, di sini ya trailer akan segera ditarik ya.
Ini ada bus. Ya. Ya. Dia tidak kasih pintu, bosku Chandra ya. Lari! Bus KPB. Bus ALS. Kosong 14. Kuat suara kau, kuat suara kau. Yo. Thank you.
Bang lu. Tadi aku udah pernah di sini ya, tarik. Aduh, jalannya ya. Bus. Lancar, lancar, lancar. Jangan belakang. Yo, trailer. Masuk. Trailer terus. Awas. Ini kepala kontainernya akan segera dipasang kembali. Pak, yuk, Pak.
kepalanya sudah disatukan kembali. Saya dievakuasi dan pengendara sepeda motor ramai ya. Masih macet total. Tugas selanjutnya sudah selesai.